mau cek burung merak, biru India. Nah, selamat ini Mas Syarif, selamat siang. Gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah baik kabar. Berbagi tips ini Mas Syarif, kita mau tanya-tanya tentang perawatan burung merak. Ya, siap. Ini merak biru ya, sekarang usianya kira-kira 5-6 bulan. Ya, pertumbuhannya kalau pakannya bagus, tetap besarnya kelihatan. Jadi kalau untuk merak ini yang jelas harus pakannya yang bagus. Ya. Yang bagus. Jadi harus dikasih jangkrik, ulat, terus vitamin-vitamin sama purnya juga pur yang bagus. Ini ada biru. Ini kayaknya satunya black shoulder ini, cuma nggak terlalu apa namanya kelihatan putihnya di sayap itu. Oh, di sayap yang tengah itu kayaknya black shoulder. Cuma putihnya di sayap aja. Perbedaannya apa? Nah, black shoulder sama biru itu bedanya, dia kalau black shoulder hanya biru, putih sama coklat. Kalau cuma apa itu kayak gini yang depan. Jantan ini depannya jantan ini. Nah, ini jantan ini dia biru, murni biru. Tapi kalau yang betina dia black shoulder. Black shoulder itu bisa mengeluarkan warna varian putih. Tiga ya. Varian tiga putih, warna. Putih, biru sama yang warna dasarnya yang biru coklat itu. Wah, bisa wah. Ini berarti materi. Ini jantannya yang besar ini. Ini jantan, yang tengah ini jantan, yang dua ini betina kanan kirinya itu. Oh, jadi dari merak ini bisa mengeluarkan tiga warna Mas. Tiga warna bisa. Ini kalau disilang lagi sama yang putih bagus. Luarnya juga cocok juga. Cakep itu Mas ya. Ini udah jangan mutasi warna ya? Udah mutasi, udah mulai berubah warnanya kalau usia 6 bulan. Lulut coba tak ambilkan jagung ya. Sama jagung. Jagung mau Mas. Tak ambil jagung. Nah, itu kawan-kawan. Merak biru India. Ini pakannya jagung. Untuk pasaran juga masih sangat bagus ya, Mas. Ini kan salah satu apa namanya investasi jangka panjang ya, Mas. Panjang, nggak bisa jangka pendek. Ya usia 1,5 tahun baru bisa dijual kalau yang besar. Nih, sepakan jagung ini bagus sekali, proteinnya tinggi. Apalagi untuk ayam yang sudah dewasa, udah produksi, wah itu buat telur sangat tinggi sekali. Merak juga bagus Mas. Bagus kasih. Sekali ini. Jagung terus apa itu belas merah gitu. Bagus sekali ini. Nah, ini Mas Arif masih sering ini Mas. Merak biru ini kan merak India jadi tidak dilindungi Mas ya? Dia tidak dilindungi kalau merak biru ya. Dia kan dari India ini kan impor. Tapi kan sudah banyak di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk merak biru ini dia mudah dikembangkan sebenarnya karena dia ukurannya lebih kecil dari merak lokal. Merak hijau jadi lebih kecil. Oh, dari lebih kecil. Nah, kalau merak hijau malah lebih besar. Ininya panjang, apa itu namanya? Gulunya panjang, lehernya. Lehernya panjang. Lehernya panjang. Terus jambulnya juga lebih tinggi. Kalau merak India ya kayak gini gitu. Nah, kecil. Perbedaan merak biru sama merak hijau di mana Mas? Ini kan ya kalau merak biru jelas ininya kan dia kelihatan dari lehernya warnanya. Ini biru. Warnanya kayak hijau-hijau. Ya, memang agak kehijauan, cuma dia posturnya udah beda. Oh. Kalau gitu. Merak hijau dia posturnya itu lehernya panjang, itu yang jelas kakinya juga panjang, besar lah posturnya besar. Warna kaki ada beda gak Mas? Warna kaki sama, cuma kalau untuk merak biru itu segini nanti besarnya. Segini aja gitu, jadi dia nanti mutasi warna, ekornya keluar itu segini, gak bisa besar lagi. Berarti ini insya Allah nanti sebentar lagi Mas ya? Nah, nanti tinggal dorong ekor aja. Oh, tinggal dorong ekor ya. Oh, berarti kalau yang itu black shoulder ya? Nah, ini betina ini kan ada putihnya itu kanan. Oh, sayapnya itu.
itu bisa muncul black powder nanti anaknya. Oh, berarti malah bisa keluar putih, bisa, borok bisa, gitu. Bisa. Nah, besok kalau ada yang putih ya mas, kita ambil lagi ya. Nah ini untuk investasi jangka panjang. Oh ya, kalau dari jauh kelihatan biru mas ya? Iya biru. Ya kena sinar kelihatan biru. Tapi kalau nggak kena sinar hijau. Tapi ini bukan merah hijau ya? Nggak hijau, beda. Nanti cupingnya juga beda mas ya? Beda, beda sekali. Merah hijau cupingnya. Nanti bisa dilihatkan perbedaan di video ini, merah hijau sama merah biru. Oh, itu iya, nanti kelihatan. Nanti contohnya seperti apa? Minta videonya yang merah hijau ya, ya mas. Nah ini kawan-kawan. Berarti kalau untuk merak biru perawatannya tidak perlu ada surat izin segala. Enggak harus surat izin itu enggak perlu karena dia merak impor jadi enggak dilindungi. Aman. Aman. Jadi siapapun yang mau pelihara, siapapun yang mau beli itu kalau merak impor enggak masalah. Enggak masalah. Ini juga masih banyak stok Mas di masih ini ya. Masih banyak sekali masih stok. Banyak mau stok. Berapa ekor aja ada kalau untuk merak ini. Cuma kan ini contoh saja sampel. Jadi di sini hanya kita gunakan sampel. Oh ini nanti kalau memang ada mau pesan nanti kita bongkar di gudang ya. Di gudang. Nah. Ya, ini kawan-kawan silakan nanti yang minat merak biru bisa japri di 085-6384-4225. Ada juga yang merak putih dan lainnya ya. Oke. Terima kasih.